Mana handphone? Hai. Hai. Assalamualaikum. Lamanya tak live. Saya tengah cari handphone saya lagi satu, tak jumpa pula. Apa je lah. Hai. Buat apa? Saya tak ada apa pun, tak ada buat apa-apa pun. Tadi dah habis buat video-video semua. Guys, macam mana korang punya PKP, guys? Guys. Tiba tak ada line pula. Macam mana korang punya PKP? PKP. Buntu. Kenapa buntu? Janganlah buntu. Waalaikumsalam. Zizi habis PKP, saya masuk Minang. Work from home. Okay lah kan, work from home. PKP pisang. Sabarlah. Benda kita kena buat kan. Yang penting kita dijauhkan daripada COVID. Nah, I'm saying. Saya buat live sekejap lah. Sebab dah lama tak buat live. Singapura tak ada masalah. Alhamdulillah. Kenapa makin kurus? Iya ke makin kurus? Rasanya macam makin gums, just knees. Macam makin gums je. Pipi makin bulls just. Bosan duduk rumah. Janganlah bosan. Buatlah apa-apa aktiviti. Tiba. Papua Barat hadir. Halo Papua. Zizi ambil. Oh yes, saya nak bagi tahu. Hari tu saya ambil vaksin. Alhamdulillah saya tak ada demam. Saya tak ada apa-apa kesan sampingan yang negatif. Alhamdulillah. Tak ada masalah. Saya cuma rasa macam nak tidur je. Tapi rasa nak tidur tu sebab saya memang suka tidur juga. Jadi tak ada rasa tak ada kesan sampingan yang ni pun. Alhamdulillah. Saya ambil AstraZeneca. Itulah. Buat bunyi Arab sikit. Bunyi apa itu? Zizi ada mix ke? Rasa-rasa mix apa? Zizi bantu saya saya rasa kemurungan. Jangan kemurungan. Santai. Saya ni satu orang di rumah ni. Alhamdulillah. Relax. Tamam. Mungkin kesan vaksin makin cantik.
Gizi orang Bugis ke? Bukan. Selawat ke Zi? Selawat apa? Selawat apa? Selawat apa? Saya pakai tudung macam begini aja tau. Paling simple. Males nak ni. Selawat apa tu? Muka sama. Sama dengan siapa? Ha? Orang cakap muka ada nur. Muka saya memang, muka saya pula, nama saya memang ada nur. Nyanyi, nyanyi apa? Nyanyi apa itu? Alah, sekejap lah, saya ambil air lah. Dusun, tidak. Sebenar. Tidak dusun. Jangan muka dekat sangat muka skrin, takut, takut, absen takut. Kenapa rambut asyik gugur bila masa dia mengandung? Ayah, saya tak tahulah, saya belum pernah mengandung, jadi saya tak tahu gugur ke macam mana. Aku komen 10 kali lambat lagi dia nak baca. Saya baca sudah ni, apa tu, komen apa? Nak request backflip. Bila nak kahwin? Hari Jumaat. Hari Jumaat saya akan kahwin. Sabar aja. Mundur dikit dong, cantiknya kelewatan. Masa? Itali, Spain, Itali dong, Itali. Ayah. Saya mau pakai spek mata kan. Sebab kalau saya tak pakai spek mata, saya tak nampak. Tapi kalau saya pakai spek mata, dia jadi terkibak, terkibak batu tudung. Begitu. Korang okey kah? Terkepak tudung. Berapa umur? 36. Zizi, saya tengah down. Kenapa? Kenapa down? Kenapa? Cuba. Live dah dengan Ustazah Asni. Mesti best nak tengok. Mana Ustazah Asni? Cuba panggil Ustazah Asni. Ustazah Asni kesayanganku. Connection, per connection. Connection saya okey tak? Belanjalah selawat. Saya nak belanja. Korang nak selawat apa? Cantik je. Ni tudung terkepak bah dia kalau pakai tudung, kalau pakai spek. Jadi, ya. Begitulah kan orang bilang. Hari ini saya pakai tudung dari Peachy Scarf. Tudung favorite saya dari Peachy Scarf. Sebab dia ni bah, apa? Senang pakai. Tak payah iron-iron. Semoga dapat jodoh yang baik. Amin. Amin. Okeylah kan kalau saya pakai cermin mata begini. So kalau tak, saya tak nampak apa yang tulis. Purnama. Purnama UNIC. Bila second dose saya Ogos.
Pernah mandi sungai masa kecil-kecil? Pernah, tapi saya takutlah mandi sungai. Saya paling takut mandi sungai. Sebab nanti ada buaya. Selamat malam, Zizi mau tidur sudah, Abah. Tidur. Coba buat live video yang Zizi post tuh. Yang mana? Yang... apa? وكف المصطفى كوردي نادي. Bila last balik kampung? Lama sudah, tahun lalu. Kasih sih, saya rasa nak bunuh dirilah. Eh, jangan. Allah 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 Akbar. Jangan ada rasa nak bunuh diri ke apa. Jangan. Masih ada lagi kehidupan yang perlu adik lalui. Jangan. Stres macam mana pun jangan sesekali ada perasaan nak rasa nak bunuh diri ke. Jangan. Masih banyak lagi cara jalan lain. Oh, ayam meletup. Terkejut saya, handphone saya berbunyi, bah. Ada kata-kata semangat atau nasihat nak buat yang terjejas masa PKP ni? Masa PKP ni kan, kita semua terjejas. Semua terjejas. Masing-masing ada dia punya dugaan dia. Masing-masing ada kesusahan dia. Jadi apa yang kita boleh buat, satu, kita tolong-menolong. Lepas tu kita kita bantu-bantu. And then kita doa, kita sabar, kita usaha cari jalan lagi untuk supaya kita boleh terus hidup. Ayam meletup lah. Zizi duduk dengan siapa? Seorang. Saya duduk seorang. Tarannum Nahawan. Eh ya, belum terror lagi. Saya pun terjejas. Adi Arash. Cantika Okta. Faris. Farhatul Faruza boleh baca surah apa? Ar-Rahman. Ustazah Farha tu dah sasa dia juara tilawah Al-Quran antarabangsa. Bukan setakat Ar-Rahman lagi dia boleh baca. 30 juzuk Al-Quran tu dia boleh baca. Duduk dengan pian ikan. Nak spam apa? Eh, kejap. Sekejap, ah. Ada message bah? Sebentar, ah. Sorry guys. Ada message. Rindu Yeyin tidur lah dengan kakak. Dek, gimana ya dek? Tudung ini kan... Gak apa-apa lah ya, ininya ke ini. Bulat. Syafaat. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Assalamualaikum Turki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tudung melekat-lekat ke itu? Tudung ni dia ni bah. Saya suka ni tudung. Cuma sebab spek ni kena cari yang spek halus lagi sikit. Kakak dah kalah bola yang marah-marah tadi. Kalah dulu, marah. Tak mau bercakap sama orang. Jadi ke makan-makan ni? Hah? Kau makan apa tu? Antar murtaja ya masihah.
Itulah Wan. Jadi kalau tidak bawa cermin mata, saya kena tengok dekat sikit. Dekat tu. Sekejap lagi saya end live lah, okay? Sekejap je semua live ni. Saya macam memerlukan seseorang untuk bercakap. Pakai di luar macam ni. Aneh-aneh je korang ni suruh. Macam ni ke? Ah. Apakah kakak minus? Ya dong. Minusnya tinggi tau. Apa? Take care, stay safe kakakku. Nak tidur. Bye Auntie Tika. Bye Auntie Tiha. Mana Auntie Tiha tadi? Rasanya ada Auntie Tiha. Saya nak sambung tengok saya punya Netflix series. Kalau budak sekolah kan pakai spek luar tudung. Ya ke dek? Live lah dengan Syura. Mana Syura? Tahu mana Syura? Bayin. Bayi Aunty Tiha. Nanti Aunty Tiha datang sini. Netflix cerita apa? Adalah. Oh, besok saya ada program mengaji dekat TV Al-Hijrah. TV Al-Hijrah dengan Ustazah Aisyah. Nanti saya update korang, okey. Saya lupa dah pukul berapa. Susah apa tu? Saya ambil second dose vaksin saya Ogos. Qamarun sidnan nabi Qamarun. Nah. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله. Sisi belajar tarannum di mana? Saya belajar tarannum daripada Ustaz Fakhrul, dari Ustaz Fahmi, dari Ustaz Tarmizi, dari Ustaz Farha. وعبر يبقى إذا مست عياني gitulah. Saya end live dulu lah ya. Semoga kita berjumpa. Semua live sekejap je batu. Tahu. Kak Zizi pakai tudung ke? Ah, saya pakai tudung lagi. Kan? Nampak kan saya pakai tudung kan? Kasi nyanyi lah. Ni apa? Saya nak end live tadi. Nak ini apa lagi? Ha? Ini apa lagi? Ha? Ha? Hai Ika. Take care kakak. Take care guys. Korang jaga diri tau. Bye bye. Awalnya
Rasanya boleh. Rasanya rap boleh dalam bahasa Arab tak? InsyaAllah, insyaAllah boleh. Gaya terenum yang diminati. Kalau aku sih ya, aku kalau saya suka, bukan saya pilih lah, bukan saya memilih. Sebab terenum semua kena belajar. Tapi yang first kali dulu saya belajar adalah terenum Soba, terus Hijaz, Bayati. Terus yang terbaru saya minat gila dengan sikah dengan ras. Terenum Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kun anta sikit kakak. Allah, Allah, Allah. Kun anta. Macam mana dah lirik dia? لأجاريهم قلت ظاهر ما فيهم فبدأت شخص آخر كي يتفاخر وظننت على أني بذلك حست غنى Mata saya macam nak mengantuk je kan, tapi sebenarnya bukan nak tidur pun. Dah balik Sabah kah? Macam mana nak cakap? Kita kan tengah PKP kan? Kan? Kita tengah PKP lagi ni, poor connection. Kita tengah lockdown, kita tengah PKPD. Jadi berapa bulan sudah kita PKPD, kita berapa bulan sudah kita lockdown. Jadi kita tak boleh, tidak boleh rentas negeri atau apa pun kan. Jadi jangan tanyalah soalan, dah balik Sabah kah? Dah balik Sabah kah? Memang tidak boleh balik walaupun saya mau balik. Tahu kah? Duduk rumah, okay. Okay. Kalau bosan selalu lah wildlife berbual dengan fans. Saya jarang bosan lah dekat rumah. Jiharka. Jihar kau, susah juga jihar kau. Esok ada program tak? Besok ada? Besok saya ada shoot untuk program mengaji. Program ngaji, go ngaji, apa tak nama dia? Dekat TV Al-Hijrah. Nanti saya apply pula. Nanti saya update korang. Sis eyeliner sengit. Jangan tegur. Bertumbuk kita nanti. Tak tengok JDT Nagoya. Rumah saya tak ada TV.
Saya tak suka pakai tudung bawal. Cakap ke nyanyi, tidur. Busy makeup cantik. Ni tadi sebab tu tadi saya ada buat video kan. Saya kena shoot video, lepas tu tadi ada live dekat TV3. Jadi sebab tu dah saya buat makeup. Kalau tidak lambat. Kasihan amat kagak ada TV. Bu, bu aku kangen, bu. Bu. Aku pengen pulang ke sana. Aku kangen. Apa? Nak kahwin nombor berapa? Entah. Tunggulah. Jangan banyak tanya si muka penat. Saya bukan muka penat. Muka saya memang macam ni. Ini bukan muka penat. Muka saya macam ni. Tak apa kak, tak suka tudung bawal tak apa. Kakak pakai tudung apa-apa pun cantik. InsyaAllah. Zizi suka warna apa? Zizi suka warna hitam. Kelabu. Hijau. Merah. Bila balik Sabah? Ada lagi tanya. Saya macam bosan sudah mau jawab. Kita belum boleh balik Sabah atau belum boleh pergi ke mana-mana sebab kita akan PKP. Itu ba. Kan kamu ni? Sini marah juga begini ni. Apa pendapat dengan bendera putih? Pendapat saya itu satu jalan jalan yang ada untuk kita bantu orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang kita tak tahu pun dia kesusahan dia macam mana. Jadi bagi yang berkemampuan, bersedekahlah. Dan itu bagus, bendera putih itu jalan-jalan. Kita disuruh ikhtiar kan? Jadi itu salah satu ikhtiar kita untuk membantu dan meminta pertolongan. Kan? Siapa lagi nak bantu diri kita kan? Kita-kita juga bani. Nyanyi satu lagu. Bayar dong, bayar. Berlakon drama, please. Sepatutnya saya ada syuting bani, tapi kan postpone gara-gara kita lockdown. Taranum. Nantilah saya taranum. Apa function menteri dekat Malaysia ni? Entahlah. Ikutlah. Masing-masing kan ada tanggungjawab dia. Jadi berkah bagi semua orang di... Apaan bu? Bu, kamu ngomong apa sih bu? Kayaknya aku ini deh. Komen kamu gak kelihatan deh. Malam kak cantik malam. Apa pendapat akak Kilang Steel buka lagi sekarang? Pada pendapat saya. Pendapat saya. Berpendapat bahwa pendapat saya mungkin bukan pendapat yang akan diterima oleh pendapat-pendapat orang lain. sepatutnya. Pendapat-pendapat rakyat itu didengar. Itulah. Apa? Kalau komen kagak kelihatan, makanya kesinilah pulang. Bu, jangan ngomong gitu dong, bu. Kan kalau bisa pasti aku pulang. Tapi ini kan gak bisa. Bordelnya masih tutup. Terus gimana? Makanan yang paling mau makan tapi tidak ada di Semenanjung. I want kelupis. I want kelupis. Ambuyat, please.
Kenapa dinding belakang warna putih? Memang begitu, bah, tuh dinding warna putih. Apa masalah dia kalau dinding tuh warna putih? Ada masalah kalau dinding tuh warna putih? Jiwa kamu terkacau kah kalau dinding tuh warna putih? Tak ada pendapat jawabannya ya. Pokoknya aku udah capek ngasih pendapat apa juga. Apa juga pendapat yang kuberikan aku udah capek. Capek banget, gue udah capek. Jadi gue mau hidup aja. Kelipis juga dicarinya. Ya ba. Gelis. Kelipis embuyet, coba tanya si Bob. Sila tanya abang Bob. Biar pakai baju hitam, jangan hati hitam. Ya. Apa dia Anur Hadiza? Kenapa sejak akhir-akhir nih banyak ramai orang tweet saya pasal lirik lagu hati hitam bertutup dengan jubah. Lepas itu diorang sertakan dengan video ada satu Pak Haji yang bersedekah tapi dia riak. Kenapa tak masuk Raja Lawak? Kasih sini very funny lah. No, I'm not that funny. I mean, thank you Diahana. Saya semua ke? Tak. Saya tak saya semua. Suara saya memang macam ni. Suara saya memang macam ni. Per connection. Geyam lah. Apa yang geyam? Where is geyam? Kapan ke Indonesia? Aduh sayangku, kayak kamu udah orang yang keberapa yang ngomong gitu. Seandainya aja bisa aku ke Indonesia waktu ini, aku pasti udah ada di Indonesia. Tapi apalah daya diri ini karena belum bisa, kan border tutup. Makan apa malam? Saya tak makan malam, saya makan satu hari satu kali aja. Minat air green tea juga ya, minat dong. Mana sudah yang tadi tanya dinding saya kenapa warna putih itu? Nanti kecap lagi dia tanya gitu. Kenapa ini sofa warna kelabu? Kenapa ini bantal warna hijau? Kenapa tudung warna kelabu? Kenapa? Banyak lagi nanti dia tanya. Zizi minat pasangan lebih muda tak? Itu kan tui pula. Ada yang beli lagi. Alip. Apa hobi PKP Zizi? Saya tak ada hobi. Saya buat apa yang saya nak buat. Sis apa aktiviti duduk di rumah? Ustazah, Waalaikumsalam Ustazah. Jumlah live Ustazah. Ada Ustazah Asni lah dalam ni. Kak Zizi, do elok-elok nak screenshot. Tertidur pula. Umur berapa Zina berumah tangga? Entahlah, saya tak tahu dah umur berapa. Saya macam tak tahu dah umur berapa. Saya apa-apalah. Kak Payung surah Ad-Duha. Ad-Duha Bayati.
Lupa dah dia punya. So, saya masih belajar kan. Apa? Minat main basikal tak, Kak Zee? Tak minat. Tak minat. Saya tak ada hobi lah. Saya punya... Saya buat apa saya nak buat. Please lah, jangan tanya umur. Yalah, jangan tanya umur. Tapi aku dah tak kisah pun orang tanya umur. Tanya je lah. Umur aku 36. Milo ke Nescafe? Dua-dua boleh? Mawadda ke? Aku mau buka mama. Dia berapa tinggi? Ayah, tinggi saya putihnya gigi, hah? Sampai gigi kamu tengok? Kasi duduk diam-diam na screenshot. Sudah sis, si duduk diam-diam tadi. Apa lagi? Apa? 158. Wow, tinggi betul. Kerbak Brunei lah, Eba. Kerbak Brunei tanin. Dah dengan kan kerbak Brunei, Eba. Birthday bila? 23 Januari. Kasi paling steady. Kebah kalau kau, ya. Kebah kalau kau. Jadi jangan tanya hobi siapa, sebab saya tak ada hobi. Saya tidak hobi. Dah kahwin ke? Kalau saya dah kahwin, saya dah bawa dah suami saya live dengan korang semua dekat sini. Tahu? Jom Jakarta. Jangan ngomong Jakarta dong. Ntar nanti gue nangis. Karena gue kangen sama Jakarta. Saya pandai ni buku repak Brunei. Oh lah, saya pandai pulang betul. Man beliau lelaki orang Brunei pulang. Kedayan. Diorang ni semua over. Kenapa eh? Zee minat orang Sabah ke? Zee minat... Saya tak tahulah per connection. Nak kata ada 50 juta orang kat rumah ni, tak ada juga. Zee pernah makan nambuyat. Kalau orang Sabah tidak makan nambuyat, bukan orang Sabah lah bahkan nama dia. Jeez. Mungkin jodoh Kak Zee belum lahir. Mungkin. 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 Lapar pula makan malam-malam. Makan dong. Kalau lapar. Kita lah kan kita. Boleh shout out boleh. Happy birthday. Lady. Sir, apa tu? Tak nampak lah tulisan. Lady, lady sir. Susah-susah nama kamu ni kan? Berapa size? Hah? Berapa size tudung? Tudung free size bah, apa ni? Ah, damn. Ini soalan ni bah. Bagi soalan yang bagi otak aku berjalan sikit ni. Otak berjalan macam mana? Aku berjalan nanti betul-betul otak. Pernah datang Brunei? Pernah? Kamu siapa? Kamu siapa? Lama sudah kita tidak jumpa. Bila kita jumpa? Zee, power berapa? Power apa? Cermin mata. Cermin mata saya power dia 350. Hah! Baru saya nampak. Zee dah cucuk vaksin ke dah? Zee dah cucuk vaksin. Tunggu yang kedua. Ogos nanti. Mimi! Waalaikumsalam warahmatullahi.
ya Allah, Masya Allah, rindulah Mimi. Bila kita nak nari-nari lagi. Putihnya tangan Zizi. Astaga, tangan pula. Tadi gigi, ini tangan pula. Apa, tapak tangan lagi lepas ni. Tapak kaki mau. Tengok, putih ke tidak. Zizi tak ada channel YouTube ke? Adalah dekat channel YouTube tu. Pergi dah cik tengok. Type Zizi Kirana. Adalah. Kurang lambat lagi. Tak tengok. Zizi dari Sipitang ke? Dulu saya sekolah dekat Sipitang. Kan? Lambat lagi lah nak nari-nari. Itulah Mimi. Aduh. Macam mana ni? Dah gemuk lah macam ni tak menari. Pelik-pelik lah diorang ni. Kalau boleh lubang cacing pun diorang nak tengok kat Zizi. Tak lah, tahulah. Putihnya dinding Zizi. Ya, dinding tu memang putih. Apa lagi? Apa lagi yang kamu tengok? Putih-putih. Banyak lagi lah, betul. Pakai cantik-cantik nak ke mana? Nak ke rumah. Duduk rumah. Biar dengan Zitaran Romaji. Besok saya ada dekat TV Al Hijrah. Nanti saya update eh. Sama ada tu recording ataupun live. Saya tak sure. Dari tadi saya bilang mau end live ni. Pinik-pinik mantap. Kalilahan. Tak lah. Hitamnya scarf Zizi. Salah. Scarf saya ni warna grey. Tadi mata Zizi tiada spek macam nak tidur sebab tak nampak. Sambil-sambil nyanyi Bazi. Masya Allah, Ustaz Fahmi. Ustaz Fahmi, saya belum habis pengajian sikah. Cikgu sikah saya. Ustaz Fahmi. Kak, memang dah fully bertudung ke? Maaf tanya. Insya Allah, doakan. Zizi pernah cuba nyanyi lagu Snow and the Sahara, lagu Anggun tak? Macam, lupa lah. Kak Zizi delete gambar seksi yang dulu tu, jaga marwah. Amboi. Sabar sikit. Jom sikah dalam ni. Okay, Ustaz, jom live sama-sama. Ustaz, mana Ustaz? Ustaz Fahmi ni. Fahmi. Mana Ustaz Fahmi ni? Ke tengah tidur ni? Zizi suka warna hitam ke? Katalah dari. Guys, kalau apa maksud dia kalau buah mata kita bergegar-gegar? Bergegar-gegar. Apa maksud dia? Dah ceria dan muka kasih bila Ustaz Fahmi ajak sikah. Nanti saya request Ustaz Fahmi nak ni dulu. Seram lah kita. Ngambar macam Serangun. Oh iya, insyaAllah. Kanan ke kiri? Kanan lah. Apa-apa kita mula dari kanan lah. Tak boring time PKP? Tak. Bergegar belah kiri ke kanan? Kiri. Bergegar belah kiri. Apa maksud dia? Kita cukup tidur. Cukup bahas ya tidur. Maksudnya nak jumpa jodoh lah tu. Ya ke? Amin. Amin. Korang tunggu tau hari Jumaat saya kahwin. Mungkin mata dah pun bekerja, rest tau kak. InsyaAllah, saya akan rest. Apa? Ada petanda baik. Oh ya? Amin. Tak ada maksud, cuma mungkin mata akak penat. Mungkin jugalah.
kemungkinan Jumat Ananda kawin. Ah, hari Jumat saya akan kawin. Jumat bila tak tahu lagi lah. Besok saya akan mengaji dengan Ustazah Aisyah, Aisyah Baid besok untuk tidak ada hijrah. Aduh. Banyak lagu Islamik lepas ni. Tunggulah, tunggu, tunggu. Kan lagi PKP ni. Studio pun susah nak pergi. Studio saya pun jauh. Mata penat. Yalah tu. Alah, bateri saya. Bateri saya tinggal. Tinggal berapa merah sudah bateri. Pukul berapa Zizi stand? Ah, apa tu? Esok pukul berapa? Nanti saya bagi tahu dekat IG story. Saya cek kejap lagi. Eh, dia punya jadual pukul berapa? Ya, saya cek kejap lagi tahu. Dulu saya suka pakai tudung begini. Saya suka pakai tudung persegi. Bolehlah bahkan pakai tudung persegi begini. Lama tak dengar lagu tu. Lagu apa eh? Lama eh tunggu live ni. Diamlah kau Bob. Aku tengah live ni. Kau diam. Tunggu Syura ni. Tak tahu mana dia ni Syura ni. Thank you, Wawan. Nyanyi sikit, nyanyi sikit. Aku dah nyanyi dah tadi. Banyak dah aku nyanyi. Kena marah eh. Diam, Bob. Kau suruh buat TikTok tadi. Diam, Bob. Lepak mana? Lepak mamak. Tak boleh lepak mamak dah gila. Dengan PKP ni. Tak payahlah. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Tak payah tu. Nak ajar-ajar lepak mamak tu. Janganlah marah. Mana dia marah? Lagu yang masuk AJL 35 tu eh tu. Yang eh tu. Bukan oh. Oh. Okay lah guys, bateri saya dah merah. Saya nak charge pun dulu. Charger jauh bah. Saya malas tarik tu extension wire tu. Biarlah. Jadi kita end live, nanti kita sambung, okay? Nanti kita sambung bila-bila lah. Tahu. Bila-bila. Bila-bila. Member kena salam. Salam, waalaikumsalam warahmatullahi. Nak nombor. Aku bukan bagi, aku tak reti nak bagi-bagi nombor ni. Nombor telefon aku pun aku tak tahu. Peminat awak dari Melaka. Hai dari Melaka. Orang Melaka. Keluau. 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 Apa lagi? Hawau. Kalau Melaka tu je saya tahu. Kedawau, hawau. Apa lagi yang saya ajar tu? Mana Ustaz Fahmi? Okay, 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 okay.
Assalamualaikum. Kerja. Assalamualaikum. Kerja. Sama apa itu? Hai, kartu dah merah tapi nak live juga. Boleh ni, kejap boleh lagi. Tinggal berapa peratus? Tak tahu berapa peratus, tapi dia merah tu selalunya dalam 20%. 20% boleh sejam lagi tu. Boleh lagi, Ustaz. Santai. Tadi live tadi kenapa? Apa masalah? Garang semacam. Mana dia garang lah, Ustaz? Apa? Siapa kacau Zizi? Tak, diorang tu cakap dinding putih lah, cakap tak tapak tangan putih lah, gigi putih lah. Apa? Masalahnya kalau dah, kalau dah cantik macam tu lah, macam-macam lah netizen. Allah, Allah, Allah. Apa? Ustaz masuk je terus suruh surah Al-Baqarah. Al-Baqarah terus tu. Terus Al-Baqarah dia bagi. Nada Bayati ya. Izzy apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat Ustaz. So sihat ke? Family semua okey? Alhamdulillah sihat. Hari tu kenapa tiba-tiba lost, tak ada mesej langsung? ada kerja Ustaz. Tak payah cerita kat sini. Aduh. Tunggu juga. Eh lama sangat makan ni. Ni makan ke masak ni? Jangan tak payah cerita kat sini. Batuk pula. Ustaz masih buat tu kan? Masih lagi yang kelas Tarannum apa semua kan? Sekarang memang online lah. Memang 100% online. Ni pun baru habis kelas ni. Hari ni 5 kelas. Allah, tak pensan. Tiba-tiba nampak Zizi live kan? So, masuk ajak. Ni yang dekat dalam semua ni, yang nak belajar Tarannum boleh belajar dengan Ustaz Fahmi tau. Santai. Jomlah sambung. Kita tak payah membawang lah. Kita dah minta Zizi baca ni. Zizi saja nak ubah topik tu. Saja tu. Jom. Zizi, sekejap. Sebelum nanti takut tu mati kan, kita screenshot dulu. Okay, satu, dua, tiga. Okay, lagi sekali. Tiba-tiba naik pis pula. Satu, dua, tiga. Okay. Okay, sambung Sika. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa? Itu Fatihah eh? Saya baca dulu. Itu Zizi baca dah. Ustaz baca saya ikut. Okay. Nak baca satu-satu ke? Satu-satu lah Ustaz. Saja kan ya, dia ni. Nak belajar. Kita pakai key perempuan eh. Kejap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. macam rendah Ustaz. أعوذ بالله من rendah. Okey, baik. Rendah dia kata ya. Okey, jap. Aku yang mampir sejak hari kan ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوه تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Lagi sekali. بسم الله الرحمن الرحيم.
Rahim. Allah. Izzy boleh buat. Kacang aja bagi dia. Allah, cantik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Turun. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Habis. Maknanya tiga tu dah settle dah. Sebab kita first tu jangan bagi nampak lah. Macam ni juga jangan belanja lebih dulu. First tu macam relax dulu kan. Okay, lepas tu baru baru teknik soalan. Kalau dekat usaha delegasi dekat sekolah saya menamakan ni teknik soalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah 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 Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah. Lagi sekali Zizi. Tambah-tambah lagi nombor dua tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Cantik cantik. Vamos. إياك نعبد وإياك نستعين. Lepas tu ini baru jawab-jawab dia antara dua. Nak pakai nak pakai hak biasa ke nak pakai hak yang advance sikit. Kalau biasa ihdinas siratal mustaqim. Allah Allah Allah. Itu okey. Cuba Zizi buat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hui. Ya lagi boleh, boleh, boleh. Izzy ada irama-irama tu ada. Cuma nak kena ketatkan skru je lagi. Skru longgar. Okay. Okay. Iya kena unuai. Eh, ya? Ihdina sirat. Jangan tadi, Ustaz. Ihdina kan? Ihdina kan? Iya kena ambudu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ewa. Ihdim. Wah, comel, comel. Dah. Hujung dia sekarang, hujung dia. Hujung dia tu. Tu. Okay, cuba kita ambil yang jawab-jawab. Jap. Ini yang kena abudu. Wah, tinggi semua perempuan, ya Allah. Eh, suara ustaz tinggi tahu. Aduh, cabut cabut aku mu. Falsetto, ustaz, falsetto, falsetto. Toki, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ah, kita ambil jawab-jawab. Jap, ya Allah. Moga-moga sampai. Moga-moga sampai. Bila
Ihdinas siratal Allah, 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 Allah. mustaqim. Pening, 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 pening. Pening, pening. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ah. Ewa, ewa. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal Ihdina siratal mustaqim. Itu ya, ah, itu. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, mantap. Tunggu kasih kita scroll lagi, Ustaz. Kalau dipusing lagi, dipusing lagi. Kak Nin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Diorang kata tak acik lah Zizi tutup muka. Nanti dia macam ni lah. Vamos, vamos, vamos. Okay. Ya, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Pak mampus. Mustaqim, mustaqim, mustaqim. 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 Okay. Ewa. Cantik. Okay, last, last. One, two, go. Aku dah habis suara dah ni. Mana ayo? Mustaqim. Mustaqim. Wah. Okay. Lagi kita pakai teknik memujuk pula. Okay, kita pakai ni dulu. Minum dulu tak haus haus. Minum dulu, ayo aku tak bola. Taki. Apa tu? Taki. Taki. Oh no. Dia depan pam 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 pam. Ihdinas siratal mustaqim. Uy, mencerahin je. Ustaz, suara ayo. Tengah berat lah Ustaz. Ya kak. Kita guna key bawah sikit lah kita. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal. Sampai tadi. Ihdinas siratal. Best, best. Tak kick je lah. Yang tadi tu. Ha. Azizi kena hadap lah. Ni tu. Ihdinas siratal mustaqim. Aywa. Cantik. Dekat ujung tu. Ini buat 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 teranum dalam menyanyi ni ha, habis tak saya makan orang. Eh jangan jangan. Okey. Okey, mana dah habis tinggi cukup lah tu. Kita pakai tadi kan nama orang-orang kan tinggi kan. So kita kita puji
Kita pujuk balik, pujuk balik. Cara dia ah. Siratul ladzina. Allah. Dem. Okay. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim dibujuk balik. Siratul ladzina an'amta 'alaihim. Macam tu. Okey, ambil tu ya. Siratul ladzina. Lepas tu. Betul. An'amta 'alaihim. Ewa. Ui, him gigi sedap ah. Him saya tak sedap. Eh. Him. 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 Sebab suara saya hilang-hilang, Ustaz. Okay, dah okay dah bunyi tu. Siratul ladhina an'amta alaihim ghairil maghdub ghairil maghdub alaihim Apa tadi lupa? Ni. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub ghairil maghdub bi 'alaihim wa la bi'alayhim wa madhallin. Oh. Dia buat full pula. Seronok ajar orang memang dah ada basic-basic nasyid-nasyid klasik ni. Dia mudah ikut. Buat sini sikit pam, buat sini sikit pam. Susah tau Ustaz. Boleh. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim. Walad-dallin. Allahu akbar. Allahu akbar. Berarti imam pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar. Allah. Imam Fasalli li rabbika wanhar. Sama-sama. Inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sikah di antara lagu favorite saya, Zee. Kalau Zee nak tahu. Sama. Dulu kan, saya paling dulu lah, dulu ni kisah kisah zaman budak-budak lah. Lagu paling saya benci, benci. Iaitu Soba dan Sika. Bila bukan macam mana lagu Soba kan? Susah kan? Soba. Dia macam lagu dia kan, macam kena tak kena tau. Eh, ke mana lagu ni, ke mana lagu ni? Dia macam macam mana awal soba tu says Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau betul-betul buat sedap lagu dia. Kan? Saya kalau ada tiga lagu.
Apa dia Saya kalau stres? aja student, kalau saya kalau aja student lagu Soba Sika, jenuh dia orang faham. Sebab sebab dua-dua tu dia punya tangga-tangga dia lain-lain ni. Tak macam lagu lain, macam Nahwan, Jarka tu okey. Tapi tapi yang paling best juga Sikah dengan Soba tu sebenarnya. Ha, paling best Sikah dengan Soba. Lagu yang paling dah termaut lah. Betul. Betul. Dia patah tekuk. Ha, tekuk. Belanja Soba Ustaz, belanja Soba satu. Oh, macam minta teh tarik unik tau. Teh tarik unik. Mentang mama tak boleh masuk eh. Okay, saya belanja eh. Nak ikat tepi ke mati? Ikat mati tu, ikat mati. Aduh, dengan Zizi ni tak kering gusi tu. Gelak je. Aduh, apa lah? Lupa lah. Soba, Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سؤالاً إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nampak jawab amin je dia. Dia Soba ni dia macam macam sedih kan Ustaz. Soba. Dia ya betul. Soba ni sih sesuai kalau macam kita imam kan kalau baca doa kan kena dengan ayat merintih. Contoh eh. Untuk ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah ampunkanlah dosa ayah kami ya Allah ampunkanlah dosa keluarga kami ya Allah. Soba. Betul. Sifat dia. Soba ni sifat dia khusus mau kepada rindu. Betul. Kan. Okay. Congrats. Congrats ya. Homework tahan pagi. Gelak. Nanti kita sambung tak Ustaz Sika punya kelas. Okay. Lepas tu saya buat-buat pergi makan. Okay boleh. Janganlah Ustaz. Janganlah. Jangan borak kat sini. Kantoi nanti anak murid nakal. Aduh. Gitulah. Tarannum best sebenarnya. Siapa yang belajar tarannum ni dia boleh boleh menyanyi, dia boleh qasidah, dia boleh nasyid, dia boleh syarahan, dia boleh syair. Macam-macam lah. Sebab tarannum ni king of taran king of suara lah, king of dalam seni. Betul. So korang boleh belajar yang tarannum, please belajar tarannum. Best. Nantilah masa nanti kita buat untuk konten yang betul-betul kita saya dengan Zizi lah senang. Nanti saya up. Nanti kita buat satu habis pengajian tu. Kita buat tali kusikah tu. Kita buat Fatihah, kita buat surah Al-Azim lah kan. Sambil-sambil kita kita apa PKPD ni bolehlah bagi manfaat kepada orang lain kan. Betul, insyaAllah. Okay Ustaz. Okay.
Nah, saya nampak tu juga tinggal 1% tu. Sebelum sebelum aku pergi meninggalkan tanpa pesan. Dan habis bateri. Nanti kita jumpa lagi ya Ustaz ya. Okay. Okay, bye-bye follower-follower Zizi. Bye-bye followers kita semua. InsyaAllah kita sambung kelas teranum kita. Okay. Semoga bertambah maju di luar sana. Amin. Dan semoga digandakan rezeki. Amin. Amin. Okay. Jaga kesihatan, jaga SOP, jangan keluar. Jangan keluar. Yang ketegak dengan hang ketegak pasal apa? Buat Zizi juga, kehuluk kehilir tu. Jaga kesihatan, alright? Tak kehuluk kehilir, Ustaz tak duduk rumah je ni. Okay, bye Zizi. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum, Ustaz. Bye. Jaga diri, bye. Assalamualaikum. Hello.